Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya. Okay, hari ini kita buat soalan trigonometri. Okay, confirm eh? Minggu depan korang sekolah? Minggu depan hari Rabu eh? Hari Selasa cuti kan? Ya. Hari Selasa macam ada cuti. Ha, saya rasa macam ada cuti minggu depan. Hari Selasa ke Maulidur Rasul. Tak apalah, kau confirmkan nanti dengan cikgu. Okey. Okey, nyatakan hubungan setiap fungsi geometri yang berikut dengan sudut rujukan yang sepadan. Okey, apa yang korang boleh buat kat sini? Kalau kita tengok jawapan nampak sudut rujukan yang sepadan tu, maksudnya kita nak totalkan dia 100. Kalau ada yang perlu 180, kita perlu 180. Contoh eh. Dia tetap akan memberikan nilai yang sama. Okey, cuba korang tekan kalkulator tan 154 darjah. Korang dapat berapa? Tan 154 darjah dapat berapa? Cuba tekan. Kau dapat berapa ya? Hello? 0.06. Eh? Tan 154 darjah. Tekan tekan kalkulator. Tan 154 darjah dapat berapa? Betul tak dapat negatif 0.4877 betul? Betul. Saya dapat itu. Okey. Okey. Sekarang kita nak tengok. Okay. Dia tan 180 tolakkan dengan 154 darjah. Okey, jadi kita akan dapat tan 180 tolakkan dengan 154 dapat 26 kan? Betul tak dapat 26? Okey. Kalau korang tekan kalkulator, okey, sebabkan dia sudut sepadan ni, jawapan dia negatif. Kalau korang nak dapat jawapan dia yang sama dengan negatif ni, so sebabkan dia nak tahu jawapan yang sepadan dengan ni, korang kena tekan kalkulator negatif tan 26 darjah. Cuba tekan kalkulator. Dapat tak jawapan sama dengan 0.4877? Dapat tak? Dapat? Dapat. Dapat, sir. Itu kita panggil sudut sepadan. Okey. Sebab 154 ni dia dekat dengan 180. Jadi sebab dia dalam, kalau dalam satu garis lurus tu 154 berada di sini, jadi sudut sepadan dia adalah 26 darjah. Okey, jom tengok sin 234. Okey, cuba tekan kalkulator sin 234 dapat berapa? Dapat berapa sin 234? Negatif 0.809. 0.8090. Okey, apa sudut sepadan dia? Sekarang ni dia dah satu bulatan eh. Bermakna dia melebihi 180. Jadi dia adalah, dia punya sudut pelengkap dia adalah 360 darjah. Bermakna sin 360 darjah tolakkan dengan 234 darjah. Okey, dapat berapa? Ni sin berapa eh? 360 tolak 234.
126. 126. Okey, 126. Okey, sama juga sebab kita cari bukan sudut yang kita nak. Sudut sepadan kita letak negatif sin 126. Cuba tengok dapat berapa? Negatif 0.8090. Sama kan? Sama dengan atas kan? Maknanya kalau dia positif, dia akan negatif. Sebab kita nak cari sudut sepadan dengan dia. So 0.8090. Okey, cuba cari cos 314 pula. Dapat 0.6946. Okey, 6946. Okey, kita dah, sebab dia pun dah menghampiri 360 darjah, apa korang perlu buat cos 360 tolakkan dengan 314. 360 tolak 314 dapat berapa eh? 46. 46 darjah. Sama juga. Oh, okey. Kalau cos, okey, nanti saya terangkan kenapa yang ni negatif ni positif. Okey, kita tengok nanti kejap lagi. Yang ni dia tetap, kalau kau tekan calculator, tu kau tekan cos 46 dapat berapa? 0.6946. Okey, sama kan? Okey, jom kita tengok dia punya penerangan dia. Kenapa? Okey, 154 dia berada di sini. Okey, ini 154 darjah. Ini 26 darjah. Okey. So, soalan dia tanya tan. Saya nak tanya, sukuan yang kedua ni rumah siapa? Sin. Rumah Sin. Sekarang ni dia masuk rumah Sin. Soalan dia tan. Sebab itulah jawapan dia mesti negatif. Negatif ni merujuk dia masuk rumah orang. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Yang lain-lain ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Okey, saya teruskan eh. Okey, sama juga yang ni. 234. Okey, kat mana 234? Kat sini. Okay, ini 234. Ini 126. Okey. Sukuan yang ketiga. Rumah siapa sukuan yang ketiga ni? Rumah Tan. Tan. Okey, tapi soalannya tanya Sin. Sebab tu jawapan dia adalah negatif. Okey. Okey. Tengok yang seterusnya. Dia berada di sini. Okay, ni rumah sukuan keempat, rumah siapa? Kos. Rumah kos. Soalan pun tanya kos. Jadi jawapan dia dua-dua positif. Okay. Okey, saya bagi korang tengok dulu seminit, lepas tu kita sambung. Siapa nak tanya soalan, sila tanya sebelum saya teruskan. Sudah, Mama. Nanti Mama ambil nombor tau.
Ni, siapa mau kat saya? Marah dia orang. Baring ke? Baring ke? Tapi tu kok, kalau berdiri tu penat gitu. Okey dah, okey, kita teruskan eh. Okey, tentukan nilai skop berdasarkan sudut rujukan yang sepadan. Okey, kita akan gunakan teknik yang sama. Okey, cara yang sama untuk buat jalan kerja. Jalan kerja yang sama. Nombor kereta. Umi Amat cakap, Amin Jo mesti dah tahu. Okay. Kos 116. Okay, kita buat. Okey, 180 tolak 116 dapat berapa eh? Okey, 64 eh. Okey, sekarang dia masuk kat sukuan kedua. Sukuan kedua ni rumah sim. Jadi jawapan korang sepatutnya negatif, betul? Betul. Betul eh? Betul eh? Jawapannya sepatutnya negatif. Sekarang kita tengok. Ya, yeah, jawapan negatif. Okey, cuba tekan calculator. Kos 116. Dapat berapa? Negatif 0.4383. 4383. Okey. So 218, 38 darjah. Maksudnya kat bawah. Okey. So, yang ni dia dekat dengan 180. So, kita kena tahu nilai untuk yang ni. Kejap. Okey, dia mas, oh, ni tan.
Okey, kalau tan, cuba tekan calculator dapat berapa? So kalau dia masuk sukuan tan, dan yang ni pun rumah tan, jawapan dia akan positif, betul? So tan 211 38 minit berapa? Jawapan 6160. Alright. Okay, tengok scene ni pula. Okay, ni 305.6 darjah. Okay, dia masuk sukuan keempat. Sukuan keempat ni rumah kos. Bermaksud jawapan dia kita akan dapat negatif. Okay, so tekan ke kereta berapa? Negatif. Negatif 0. Negatif 0.8131. Alright. Okay, sama tak dengan jawapan yang diberi? Okay, sama eh. Okay. Cuba tengok Lusa bagi masa seminit. Ada nak tanya apa-apa? Nanti tolong utarakan, kita bagi masa. Sir? Ya? Yeah. Kenapa saya tekan kalkulator, dia tak dapat jawapan tu? Awak tekan kalkulator yang mana? Yang C eh? Yang B tekan apa dah? Semua tak dapat. Huh? Jawapan dia lain. Pula. Okay, cuba sekali, cuba tekan cos. Cos, lepas tu 116. Tekan sama dengan. Dapat tak Dini? Dapat. Negatif 0.248. Eh? Awak tekan cos. Itu mungkin dia berikan kereta dalam bentuk radian tu. Kena tukar dia betul radian. Dia sepatutnya kat atas tu kena ada tulis tak ada tulis radian. Kalau dia tukar radian tu kalau tak salah se itu maksudnya jawapan tu untuk admit tu. Macam mana eh? Kau orang tahu ke tukar kepada bentuk biasa? Se tak se tak ni sangat ni. Sebab jawab betul tu kalkulator Dini tu dalam bentuk radian. Jadi kena tukar. Kat calculator tu cuba tekan mode. Okay. Kat mode tu lepas tu ada nombor 1, nombor 2 kan? Cuba tekan nombor 1. Hilang tak perkataan radian dekat atas tu? Tak. Tak hilang lagi. Okay, kalau macam tu okay, sekali lagi kat mode tu tekan mode. Okay. Tekan mode lagi. Tekan mode sampai jumpa perkataan RAD. RAD tu nombor 2. Sel. Senang tekan shift mode lepas tu yang nombor 3. Nanti dia reset calculator tu. Shift mode lepas tu tekan nombor 3. Ha. Boleh? Betul betul? Okay dah. Dah. Cuba tak. Tekan balik dapat tak jawapan? Tak. Okey, dah dapat dah. Kena hati-hati eh. Jangan pastikan mode calculator dah kat normal eh. Nanti SPM woi. Okey eh. Ada siapa-siapa lagi ada masalah calculator tu? Tolong kita tanya kawan-kawan kita yang lain-lain ni. Semua okey eh? Okay, semua dah check calculator, dapat jawapan yang sama tak? Kalau tak dapat jawapan yang sama, korang kena beritahu. Nasib lah, macam Dini dia beritahu, dia dah selamat. Kalau tiba SPM esok habis kau. Nasib baik. Okay. Jom tengok soalan yang ketiga.
Okey. Soalan yang ketiga ni, Tan Tita sama dengan negatif 0.7265. Okey. Maksudnya korang hanya perlu bawa tan tu ke sebelah je. Okey. Okey. Bermakna nanti jawapan dia akan masuk rumah orang. Ha. Okey, jadi korang tekan shift tan. Negatif 0.7265. Okey, dapat berapa? Ke tak payah tekan negatif. Tak perlu tekan negatif, tak salah rasa eh. Shift tan 0.7265. 36. Shift tan 0.7265. 36 eh? Dia bagi 36 darjah kan? Kau dapat 36 betul? Betul tak? Semua tekan kalkulator dah dapat 36 ke tidak? Dapat. Tapi tu bukan jawapan dia. Sebab kalau 36 ni, ini rumah untuk sukuan yang pertama. Ha. Kalau ni negatif ni maksudnya jawapannya berada pada rumah orang. Bermaksud dia berada kat sukuan ni ataupun sukuan yang kos. Sukuan sin ataupun sukuan yang kos. Bermakna 36 ni berada di sini. Okey, korang tak nak 36, korang nak cari yang ni. Jadi jawapan yang pertama ialah 180 tolakkan dengan 36 dapat berapa? 144. Yes, jawapan yang pertama dapat 144. Jawapan yang kedua sebabkan dia menghampiri 360 darjah. Jadi okey, 360 darjah tolakkan dengan 36 dapat berapa? 324. 324. Okey. Sebab yang ni jawapan dia kena masuk rumah orang. Tu nampak jawapan dia. So korang kena tahu negatif ni maksud dia apa. Korang dapat jawapan ni, check dulu sama ada 36 ni berada di mana. 36 ni kalau korang buat kat sini, maksud dia di sukuan ni untuk semua. Jadi korang kena cari dia masuk rumah orang, iaitu rumah sin dan rumah kos. Okey. Tengok dulu jawapan ni selama seminit, nanti saya bagi dia sambung. Okey, kita terus ke nombor 4 eh. Okey, first kali korang kena tahu bentuk graf kos yang asal dia. So ni graf kos yang asal. Okey, 1 0
negatif 1. Ini 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Okey, sekarang ni dia nak jawapan yang ini saja. Kalau kau tengok betul, ni je dia nak. Okey. Jadi okey, 90 dengan 270 darjah. Ini bermakna korang padam yang belakang dengan yang depan lah. Itu je. Okey, kalau ikutkan yang dibagi ni. Sama nampak. Okey, boleh faham tak lukisan dia? Boleh faham tak lukisan dia? Boleh. Kalau sin. Okey, ni tengah-tengah 180 darjah. Ni 90 darjah. Ni 270 darjah. Ini 360 darjah. Okey. Tu nombor 4 eh. Okey. Okey, ini nak lukis ni lah, terus tunjuk tu. Tak bagi pula. Okey. Ni graf sin eh. Di mana kat sini 1, kat sini 0, kat sini negatif 1. Okey, ini 180 darjah lah. Okey, kalau 3 bermaksud dia akan ada 1 2 3. Lepas tu negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey. Tetapi ditambah pula dengan ni. Bermakna paksi dia akan turun di sini. Okey. So bila paksi dia turun lagi 1, so kita kena tambah lagi kat bawah ni, itu negatif 4. Okey. Seterusnya dia bagi 2x. Bermaksud akan yang ni kan 1. Yang ni akan ada 2. Dalam 360 darjah ada 2 macam ni. Tetapi maksimum ke atas kena 3 1 2 3. Maksimum ke bawah kena 3 juga. 1 2 3. Okey, tengok. Okey. Maksudnya hujung ni 360 darjah. Tengah-tengah ni 180 darjah. Kat sini 90 darjah. Dekat sini 270 darjah. Tapi ni bukan soalan dia. Dia tanya nilai maksimum dengan nilai minimum. Okey, di sini adalah nilai maksimum. Maksudnya nilai maksimum dia adalah 2.
Nilai minimum dia adalah negatif 4. Okey. Tu seperti dah jawapan bagi tu. Okey, cuba tengok betul-betul. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, seteruskan ya. Tak ada, sir. Okey. Tengok nombor 6 pula. Okey, theta ni 150 darjah. Okey. Jadi alfa tu sama dengan 30 darjah. Jadi kalau dia nak soalan cos 30 darjah, okey, tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? 0.8660. Okey, 0.8660. Tetapi kos ni berada di rumah sim. Jadi jawapan dia mestilah negatif. Okey. Tan 30 darjah. Okey, tekankan kalkulator. Eh, kejap. Kita tak boleh ambil tan 30 darjah macam tu je. Sebab ni dia berada di belah bawah ni. Jadi tan 210 darjah. Cuba tekan kalkulator dapat berapa. Kosong point. 0.5773. Okey. Korang tahu ya macam mana dapat 210 ni? Sebab atas ni kan dah 180. Campurkan dengan 30 bawah, 210 lah. Okey, kenapa jawapan dia positif? Kat bawah ni kan rumah tan. So rumah tan dan soalan dia tan, so jawapan dia mestilah positif. Okey. Oh, dia bagi jawapan macam tu pula. Alamak. Okey, kalau jawapan macam ni kena tengok table eh. Table tu. Alamak, saya tak payah patah balik lah. Nanti korang kena rujuk table yang diberi tu eh. Table ni. Okey, saya padam dulu. Okey. Kalau ikutkan masa zaman se table tu korang kena hafal. Mana ya? Eh? Hey.
muka surat 180, sir. Okay. Ah, tu kan? Ni. Tak ada pilihan lah. Memang kena hafal lah eh. Hmm. Tadi kan kita minta tan 30 darjah. Ha, dekat sini semua. Cos 30 darjah. Tan 30 darjah. Okey. Boleh nampak eh jawapan dia? Okey. Untuk table ni korang kena rujuklah. Okey, dia ada hanya untuk yang ni saja. Masa bila jawapan dia jadi macam ni? Okey, ni masalahnya. Kalau kat paper tu, kalau korang bagi jawapan yang tadi, tak ada masalah perpuluhan tu. Okey, tak ada masalah. Tetapi kat paper 1, kat paper 1, kalau dia bagi pilihan A, B, C, D, jadi masalah lah. Jadi kita tak ada pilihan. Kita kena ingat jawapan yang table yang diberi tu. Okey? Boleh eh? Boleh tak? Boleh, sir. Cubalah. Boleh. Jangan tunggu masa SPM. Okey. Kita tengok nombor 7 pula. Okey, panjang disandarkan pada dinding tegak. Jarak mengufuk dari dinding ke kayu adalah 6 meter. Okay, hitungkan nilai sin theta. Okey, kita kena cari ni dulu. Okey, ni apa kaitan sebelah dengan hypotenuse? Sebelah dengan hypotenuse. Cos. Apa kaitan? Cos. Alright. Okey, tekan shift cos 6/8. Shift cos 6/8. Buat 1.41. Betul eh? Okey, bermakna ni 41. So, kita nak cari yang ni. Apa korang perlu buat? Korang kena cari sin 180 darjah tolakkan dengan 41. Okey, korang akan dapat ...138.59 betul? Betul. Okey, cuba tekan calculator dapat berapa. Sampai 6614. Okey. Sekarang ni, sudut dia macam ni tau. Bermakna ni akan jadi sukuan pertama. Ni akan jadi sukuan kedua. Okey, dia masuk, ini semua positif. Ini dia akan masuk sini sin. Soalan dia pun sin kan? Jadi jawapan dia positif ke negatif? Positif. Alright. Okey, itu jawapan dia ya. Eh? Okey. Tengok betul-betul. Ha, nampak 613 eh. Okey, okey. So sebagai masa untuk tengok dulu. Okey, seminit. Nanti kalau ada soalan boleh tanya.
Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada eh? Dia faham eh? Tak ada sih. Okay. Okey. Okay, yang ni nampak ni positif satu, bermaksud ni satu, dua, tiga, empat. Sebab dia kena tiga ke atas, lepas tu tiga ke bawah. Kosong, negatif satu, negatif dua. Satu, dua, tiga. Okay. Ha, tu maksud tiga. Tiga ni ke atas tiga, ke bawah tiga. Dua X ni maksudnya K. Satu. Dua. Okay, kat sini 360 darjah. Kat sini 270 darjah. Kat sini 180 darjah. Kat sini adalah 90 darjah. Positif 1 bermaksud paksi dia dekat 1. Ha, kalau negatif 1 macam tadilah, negatif 1. 3 ni maksudnya 1, 2, 3. Ke bawah pun 1, 2, 3. Okey, cuba tengok dulu. Okey eh, saya teruskan lagi eh. Okey, nombor 9 dengan nombor 10 ni biasanya dia ada dekat paper 1. Kalau ikut kali lepas lah. Okey. Tapi saya tak kata, saya tak janjilah dia ada betul-betul. Tapi saya kata biasanya. Jom tengok. Okey. Nyatakan fungsi trigonometri tersebut. Okey, kalau fungsi tu kalau tak salah rasa yang ni dia merujukkan merujuk kepada y sama dengan sin x.
Yang ni tadi tu y sama sin x. Okey. So untuk A tu jawapan dia y sama dengan sin x. Okey, untuk B macam mana nak cari nilai m? Okey, ni kan merujuk pada x, ni kan merujuk pada y. Jadi apa korang perlu buat? Y dia y sama dengan sin x. Okey. So y dia ialah 0.5 sin m. Okey, so m sama dengan sin 0.5. Okey, cuba tekan kalkulator. Shift sin 0.5. 30. Sama macam jawapan yang diberi eh. Okey. Boleh faham eh? Simple je kat paper mana biasa ada eh soalan ni. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey, saya bagi masa dululah korang tengok dulu. Okey, kita tengok nombor 10 pula. Okey, tu graf apa tu? Y sama dengan apa tu? Y sama dengan apa tu? Bentuk tu. Cos X. Okey. Nyatakan amplitude arus itu. Macam mana? Tiga lah. Ni. Tiga. Sepatutnya tiga. Nampak? Tiga ampere. Okey. Tiga ampere. Tempoh arus tersebut. 1.6. Saat. Okey? Boleh semua? Seteruskan lagi boleh? Boleh. Senang kan?
Okey, tengok nombor 11. Satu hexagon sekata dilukis dalam bulatan unit seperti ditunjukkan dan rajah di sebelah. Jika satu daripada bucu hexagon itu berada pada satu kosong, tentukan koordinat A, B, C dan A, B dan C. Okey. Kalau sini satu kosong, sini akan jadi negatif satu kosong. Okey. Alright. Jadi bucu dia sepatutnya nilai dia adalah sama. Okay. Sepatutnya kalau kat sini kat sini dia akan jadi, kita tak tahu nilai X dia, nilai Y dia adalah 1. Samalah kat sini X 1. Kat sini okey, ni negatif 1. Okey, kat sini X negatif 1. Okey. So, hexagon sekata dilukis dalam bulatan unit seperti tunjukkan. Jika satu daripada bucu hexagon itu berada pada satu kosong, tentukan koordinat bucu A, B dan C. Okey. Kalau sebiasa guna ni. Okey, jap tengok jawapan dia. 11. Alamak. Kalau kau tengok nilai ni, saya rasa kau orang mesti kena guna table tu balik. Okey, tak apa. Oh, okey okey, sesilap eh. Kat sini yang negatif 1. Kat sini 1. Dia kat bulatan tu ya. Okey, sekarang ni dia satu bulatan 360 darjah. Ada berapa segitiga yang korang tengok yang sudah tandakan tu? Ada 6 kan? Betul tak? Betul tak? Betul, sir. Okey, yang ni nilai dia 1. Okey, kalau ni nilai dia 1, ini pun 1 sebab ini memang ada dalam formula. Korang nak cari yang nilai X dia. Okay, contoh saya keluarkan segitiga tu. Satu. Okay. So nak cari nilai X, korang kena tahu nilai X dia dengan nilai Y dia. Kalau nak cari nilai X, korang kena cari cos 60 darjah
sama dengan x per 1. Okey. Tadi table tadi muka surat berapa? 180 kan? Haa. Alamak, salah pula. Tolak 100 137. Sekejap lah, sepadam dululah sebab nak kena pakai table tu susah nak tengok pula. Kita buat balik. Okey. Cos 60 darjah kalau ikut dia bagi kat table tu, okey. Sama dengan 1/2. So ni 1, ni 2. So 1 sama dengan 2x. So x sama dengan 1/2. Okey. Tu untuk nilai x. Kalau untuk mencari nilai y, maksudnya korang akan pakai sin. Sin 60 darjah sama dengan y per 1. So sin 60 darjah ialah punca 3/2 sama dengan y. So koordinat dia adalah 1, 2 punca 3/2 untuk A. Okay, oh sorry, belah kiri negatif. Okay, boleh faham tak? Ke nak seulang semula? Ni table eh. Tu untuk A. A dengan B tukar koordinat saja. Sebab B tu berada kat bawah. Jadi dia akan jadi negatif 1/2. Negatif punca 3/2. Kalau dekat C tu, korang tukarkan nilai X saja. Jadi 1/2, negatif punca 3/2. Okey. Itu jawapan. Tu eh. Okey, boleh faham tak? Kita buat satu je. Yang lain kita cuma ikut je. Hello? Ya, ya. Kalau ikut, kalau kita cari dia punya darjah tu je tak boleh ke? Macam dekat kan kat kotak tadi tu kan. Kat bawah tu ada bulletin ilmiah tu, dia tunjuk darjah je, lepas tu dia dah tahu, dia dah bagi tahu dia punya koordinat tu berapa. Boleh juga. Boleh je. Tapi jawapan yang penting lah sekarang ni matlamatnya nak dapat jawapan lah. Okay. Kalau korang faham guna cara tu tak apa, boleh juga. Kalau lebih suka
tunjukkan kat korang ni sebab dia tengok keadaan soalan tu juga. Okey, tapi kalau korang faham ikut yang politik ilmiah tak ada masalah. Ikut jelah yang mana yang korang senang faham. Okey, boleh eh Fatin? Boleh, sir. Yang lain ada soalan? Tak ada, sir. Ha, tak ada eh, saya teruskan eh. Okey, oh, dia dah soalan ayat-ayat ni. Nombor 12 ni, pasukan pancaragam sekolah anda membuat persembahan di Padang. Ahli-ahli pancaragam membuat formasi berbentuk bulatan dengan diameter 10. Diameter 10. Kalau diameter dia 10 bermaksud ni 5, ni 5, ni 5, ni 5. Okey, ni pun 5. Okey. Andaikan anda seorang guru daripada ahli pancaragam tersebut, kedudukan asal ialah 9 meter dari sempadan padang. Mana kedudukan asal? Okey, 50. Andaikan anda seorang guru daripada ahli pancaragam tersebut dan kedudukan asal anda ialah 9 meter dari sempadan padang. 9 meter dari sempadan padang. Okey. Maksudnya ni 9 meter, okey. Anda bergerak dan kedudukan baru anda adalah seperti yang ditunjukkan di sebelah. Jika anda bergerak ke sempadan padang dari kedudukan baru anda, berapakah jarak terpendek dalam meter yang anda akan lalui? Jarak terpendek maksudnya kat sini lah. Wow. Okay, kena cari jarak tu. Jarak lurus ke? Okay, jawapan 11.5 meter. Alright. Okay, kalau ini belen lagi 60 darjah. Okay, kita nak cari yang ni. Okay. Ini cara selah. Kalau korang ada cara lain pun tak ada hal. Okey, kalau se akan bahagikan dua. Okey, ni segitiga yang saya ambil daripada sini eh. Ha. Sebahagi dua. Jadi ini adalah 30 darjah. So, apa kaitan tentangan dengan hypotenuse? Tentangan dengan hypotenuse apa? Sin. Sin eh. Jadi sin 30 darjah sama dengan x, kita tahu nilai, per 5. So korang nak cari nilai x tu, 5 darabkan dengan sin 30 darjah dapat berapa? Sin 30 darjah darabkan dengan 5, 2.5. Okey, maksudnya ini 2.5, yang ni pun 2.5. Jadi darabkan 2, korang dapat 5 eh. Ni nak yang mana sekarang ni? Kejap. Anda bergerak dan kedudukan baru anda adalah seperti yang ditunjukkan di sebelah. Jika anda dikendaki bergerak ke sempadan padang dari kedudukan baru anda. Oh, okey. Berapakah jarak terpendek dalam meter yang anda akan lalui? Maksudnya kita kena cari yang ni ke? Jarak terpendek. Betul tak yang ni?
Kejap. Oh. Tu 9. Okey, saya lukis semulalah. Tahan juga soalan dia. Alright. Okay, ini 60 darjah. Okay, ini pun 60 darjah. Okay, kalau kita buat kat sini dia, dia segitiga eh sebenarnya. Okay, sebab dia segitiga kaki sama. Jadi ni 60 darjah. 60 darjah. Okay. So ini 9. Ini 5. Bermaksud total dia 14. Okay. Masalahnya sekarang ni, saya nak jadikan dia segitiga tegak. Okay, kalau saya nak jadikan dia segitiga tegak, ini 5. 5 bagi 2, sini dapat 2.5. Jadi saya nak cari segitiga tegak, saya akan pakai teorem Pythagoras di mana 5 kuasa 2 tolakkan dengan 2.5 kuasa 2, korang dapat berapa? Rm18.75, betul tak? Betul. Betul tak? Okey, punca kan? Punca dapat berapa? 4.33. Okey, sekarang saya lukis balik segitiga tu. Okey, ni 9. Sebab saya nak cari tinggi dia ni tadi. Okey. 9, okey, ini 2.5. 9 tambahkan dengan 2.5 jadi 11.5 kat sini eh. Baik, kenapa macam saya dapat jawapan dah terus ni? Jawapan ni bagi, eh 9.5. Jika anda ada kesempatan daripada kedudukan baru, patutnya ke sini, ke sini. 9 tambah. Patutnya. Kalau jarak ni yang dicari, jawapan dia 12.29 tau. Tapi sekarang ni kalau ikutkan jawapan yang dia bagi tu, kalau dia bagi 11.5, okay, jarak yang dicari tu, daripada sini ke sini. Alamak. Alamak. Sebab dia nak jarak terpendek kan. Okey, tak apa, nanti saya check baliklah untuk yang ni. Okey, nanti pening pula. Okey, siapa 12, 13, 14 ni kita simpan dulu untuk next class. Nanti kita bincangkan balik sebab soalan ni kan lebih memerlukan pemikiran. Lepas tu baru kita masuk sukatan serakan dan data terkumpul. Okey? Yang ni saya simpan dulu start nombor 12. Okey, ada lagi soalan nak tanya?
Yang penting yang asas-asas yang atas tu saya harap korang faham lah yang mana tukar-tukar tu. Dekat soalan ni kadang-kadang dia ada guna teorem Pythagoras, tapi saya akan tunjuklah lagi. Okay, so masih gunakan buku teks ya, sebab sebelum lagi dapat latihan model SPM korang. Jadi kena sabarlah dulu untuk tu. Sebab saya rasa model SPM korang ni mungkin start buka sekolah ni baru korang nampak kot. Okay? Orang okay. Baru dapat model je. Dah dapat dah model? Baru je. Dah. Ada siapa-siapa ni nanti send kat saya, saya nak tengok sama macam SPM lepas. Boleh. Nanti tolong sendkan dalam bentuk PDF, tahu kan buat. Siapa nak buatkan untuk saya ni? Saya. Okey, Syuhada nanti send kat saya, saya nak tengok. Saya nak tengok macam mana. Sebab kalau ikutkan yang saya tengok dekat luar ni model-model SPM ni style lama. Tapi saya tengok cikgu bagi tu yang mana. Okey, nanti bagi kat saya . Syuhada. Okey. Okey, cukup dulu untuk hari ni, nanti kita sambung lagi next class. Okey, bye. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.